Halo piknikers, ayo tebak kita ada di mana? Yang pasti kita masih di Solo. Kalau kebetulan kamu sedang ingin melihat bangunan bersejarah gaya kolonial Belanda, mungkin tempat ini bisa jadi referensi. The Colo Madu adalah bangunan bersejarah yang diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-4 pada 8 Desember 1861. Bangunan industri gula Colo Madu adalah bangunan industri gula pertama milik Bumi Putra di Tanah Jawa. Nama Colo Madu berarti gunung yang menebar kemuliaan, dan ini terbukti 10 tahun kemudian di tahun 1871 keuntungan pabrik Colo Madu melahirkan pabrik gula kedua, yaitu Tasik Madu sebagai simbol lautan madu. Namun sayangnya pabrik gula ini pun sempat tidak beroperasi selama 20 tahun terakhir. Tapi berkat adanya revitalisasi bekas pabrik gula Colo Madu ini akhirnya dibuka kembali untuk pariwisata. Kalau kamu berkunjung di tempat ini, kamu berasa kembali ke zaman sejarah kolonial, karena bangunan-bangunan yang ada di sekitar tempat ini memang khas bergaya kolonial. Nah, gedung gula ini adalah tempat untuk pembelian tiket. Kalau kamu misalnya mau masuk ke dalam museumnya, berarti kamu harus beli tiket per orang itu seharga Rp25.000. Kamu akan mendapatkan satu botol air mineral yang bisa nanti ditukar di kafe-kafe di dalam bangunan Museum Colo Madu. Di tempat pembelian tiket ini juga ada beberapa pilihan souvenir seperti coklat, topi, kaos, dan ada harganya juga. Coklat itu seharga Rp22.000 dan juga ada yang harganya Rp13.000 dengan gambar-gambar atau motif-motif yang khas Colo Madu. Tapi banyak orang juga yang masih betah berlama-lama di gedung gula tempat pembelian tiket ini untuk sekedar duduk-duduk, karena memang tempat ini bagus untuk berfoto selfie. Sebenarnya kalau misalnya kamu tidak ingin masuk ke dalam museum, kamu bisa hanya berfoto-foto di pelataran gedung Colo Madu ini. Dan kamu tidak dikenakan biaya, paling hanya biaya parkir saja yang dikenakan kalau kamu bawa kendaraan. Tapi kalau kamu ingin menikmati suasana di dalam Museum Colo Madu dan makan di area resto yang ada di dalam museum, disitulah kamu dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Kan jangan di dekat-dekat ayah, tante kegoyangin. Agak jauhan. Nah, ini adalah suasana di dalam Museum The Colo Madu. Ada stasiun-stasiun tempat produksi gula di sini, dari stasiun penggilingan, lalu ada stasiun ketel, uap, dan sebagainya. Dengan hasil revitalisasi, maka kondisi gedung ini tidak sepenuhnya sama dengan kondisi aslinya. Di dalam pabrik gula ini ada
pojok-pojok pameran dan juga tempat penjualan souvenir lainnya. Bahkan ada kafe di sana. Ini adalah Besalik Cafe dan kita mau coba makanan yang ada di dalam Besalik Cafe ini. Oh iya, tiket tadi bisa ditukarkan dengan air mineral di kafe ini. Gaya kafenya itu bergaya arsitektur industrialis. Di dalamnya juga masih ada bekas-bekas mesin yang digunakan untuk produksi gula. Di sini juga bagus untuk berfoto-foto. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Ini adalah gudeg Jogja. Gimana Kak? Enak Kak? Enak. Enak. Ini kumbarnya gendes. Kalau rasa makanannya enak, tapi sayang porsinya kecil. Nah, untuk makanan yang kami makan itu ada struk yang nanti ada di depan sini sehingga kamu bisa lihat harganya. Untuk gudeg itu Rp25.000, lalu gulai sapi Rp30.000, pisang goreng Rp15.000 dan soto ayam Rp25.000 sudah plus nasi. Sehingga kami harus bayar Rp100.000 karena plus pajak. Tapi kita nggak beli minum ya karena minumannya sudah dapat free dari karcis masuk tadi. Nah, ini adalah suasana di dalam museum. Fasilitasnya cukup lengkap, ada restroom, ada musola di dalamnya. Nah, kamu bisa foto-foto di sini bergaya-gaya industrialis gitu ya, karena memang bekas pabrik gula. Jadi memang bangunannya tuh kokoh. Dan di dalam juga ada gerai-gerai pameran kerajinan tangan gitu, tapi memang harganya juga tidak bisa dibilang miring gitu. Untuk tempat ini cocok untuk kamu yang suka foto-foto. Nah, kalau misalnya kamu nggak coba makanan di Besalik Cafe, mungkin kamu bisa coba makanan di street food yang ada di sini. Tapi ya harganya ya tidak miring-miring banget sih ya. Ya standar lah. Peels.